Yo, halo kawan-kawan, balik lagi di channel RTMU. Kali ini saya akan bermain game Minecraft lagi di Minecraft Survival. Asik, kita akan melanjutkan Minecraft Survival lagi. Oke, jadi di sini kita part berapa ya? Kalau nggak salah terakhir part 64. Jadi saya lihat dulu di YouTube. Kalau kalian mau lihat YouTube, kalian tulis aja r.t spasi mu moo. Oke. Terakhir part berapa ya? Udah lama ya kita nggak ngelanjutin. Oh ya betul, part 64. Oke, berarti di sini kita part 65. Udah part 65 dan bentar lagi 100 part atau 100 episode ya. Oke. Jadi di sini saya rencananya mau buat itu apa? Jadi kayak farm otomatis buat daging-daging gitu. Kayak misalnya daging sapi, daging domba, sama daging babi. Oke, kita langsung lanjutkan di next video. Di videonya, oke. Langsung saja kalian nonton video ini. Oke, dadah. Oke, jadi sebelum itu kita harus ngeratain semua tanah ini dan kita harus tutupin air-air ini. Air-air suci. Oke, kita mulai ya. Oke, let's go. Yo, what's up guys? Balik lagi dengan saya, Momo. Oke. Ini jadi tanahnya udah selesai ya. Jadi udah bersih semua. Sedikit lah, sedikit lagi. Jadi udah lumayan sih, udah lumayan luas lahannya. Ini juga udah ada sedikit yang ditambal-tambal. Nah, yang tanahnya kayak gini udah ditambal-tambalin jadi kayak gini ya. Oke, jadi kita ambil alat-alatnya dulu, kita buat apa? Farm otomatis. Jadi saya di situ udah bikin itu, bikin alatnya ya teman-teman. Aduh, bisa nggak loncat? Aduh, loncat. Nah, oke. Nah, oke. Kita ambil alat-alatnya. Kita cuma ada domba sama sapi, tapi nggak ada hewan babi. Oke, pigi nggak ada pigi. Ada molly. Oke. Mantap. Oke. Kita itu kita taruh dulu alatnya. Berarti kita turun ke bawah, kita taruh dulu ini apa? Dirt ini. Scope-nya sisa 1 dari berapa ya tadi? 3 atau 4? 3, 4 scope kayaknya. Where dirt. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Koblok ikan. Cobblestone masih ada. Oh, untung masih ada. Oh, nggak ada dirt ya. Ya udah kita taruh sini dulu aja. Nanti kita bikin ini lagi. Bikin ini apa? Bikin perbesar ini, luas perbesar ruangan ini nih, apa? Tempat naro-naro chest gitulah. Storage room. Nanti kita buat lagi yang baru di tengah laut, oke? Oke, jadi di sini, oh ya, kita ambil alat-alatnya dulu. Ambil alat-alatnya, aku udah dipersiapin dari beberapa hari yang lalu. Alat-alatnya sama, udah lama ini nggak ngerekam. Udah berapa hari yang lalu ya? Oke, alat-alatnya ada water bucket ya, ada 3 water bucket. Oke, observer. Oke. Ini stone button, ini item frame buat naro gambar dagingnya atau apanya nanti. Oke, ada lava, 3 lava ya. Karena kita ada 3 pilihan, babi, sapi, domba.
Okay, hopper, chest, okay, and oak trapdoor and redstone. Ini redstone-nya bisa diubah nggak sih? Oh bisa. Okay, 9, okay. Jadi kita langsung ke atas, tapi kita ngambil sampelnya dulu, sampel daging-dagingan. Okay. Oh ya, sama itu padi, untung ingat. Soalnya untuk menarik sapi atau domba. Kalau babi harus pakai wortel. Kita, oh ya, untung kita punya tanaman wortel ya. Kita ambil dulu ah. Hop, yay. Oke, 3 wortel cukup. Let's go. Tutup, takut ada maling. Apa ya? Oh ya, padi. Kita ambil dua aja. Oke. Oh ya, kita tanam lagi biji-bijiannya. Reboisasi. Oke, kita taruh lagi. Taruh di mana ya? Ditaruh di sini aja. Pupuk kompos. Oke, mantap. Ada padi nggak ya? Aku lapar. Oh, ada tali. Ini lumayan tali. Padi. Nggak ada makanan. Oh, ada ikan. Untung ada kukut. Ikannya udah masak. Oke, kita hopper. Oke, cukup sih. Chest, mantap. Kita ke atas. Jadi ini chest, nanti di belakangnya hopper. Oke. Kita lanjut. Oh ya, kita itu cobblestone kita ubah dulu jadi stone ya. Nanti kita habis itu kita ubah lagi jadi smooth stone. Stone dibakar jadi smooth stone. Cobblestone. Berarti ada 2 tahap. Koal ada lagi nggak koal? Koal. Mana koal? Oke, ada 64. Oke. Kita taruh mana ya? Oh, udah ada. Oke. Kita taruh sini, nanti hasilnya di sini. Oke. Oh iya, kita lanjutin lagi. Nah, ini kan ini. Jadi kita bikin ini. Tunggu, bikinnya di tengah-tengah sini biar bagus. 1, 2. Bukan, kita pisahin. Nah, ini kan ini. Kita ini dulu. Oke, salah. Nah, dan nih. Oke, jadi di belakang sini ada hopper ya. Kita sambil jongkok biar hoppernya tersambung sama chest. Nah, sama ini. Oke, kita jongkok. Oke, biar. Kalau nggak jongkok, kita nanti pas nggak jongkok jadi gini nih. Jadi kebuka chestnya, jadi kita harus jongkok. Oke, mantap. Oke, kita lanjut. Cobblestone. Nah, kita ubah nanti jadi gini warnanya. Oke. Mana? Oke, 64. Oh ya, ini posisinya diubah biar enak gitu dilihatnya. Tadi kan di sini terlalu dekat gitu. Oke, kita bikin gini. Oke. Ini kan udah gini ya. Oke, kan jadi gini nih. Kita jadi buatnya kayak zigzag gini ya. Oke, kita ini ke atas. Oke. Nah, ini jadi bentuknya kayak tunggu. Ini nah, jadi kayak gini ya bentuknya. Jadi ini nanti kita pakai
slab, kita bikin dulu slabnya. Oke, jadi kita muter lagi ya. Oke, kita udah bikin slab ya. Aduh, ini oke, kita ini hancurin biar dompetnya gak kabur. Nah, kan jadi gini, ini kita giniin ya. Up. Nah, oke. Okay. Salah. Oke. Okay. Up. Nah. Jadi ini kita hancurin yang di situnya. Nah, ini kita giniin aja. Nah, jadi yang di sini-sini kita hancurin. Nih, kalian coba perhatiin baik-baik kalau kalian mau bikin kayak gini. Ini kayak gini. Oke. Okay. Jadi ini kayak ditutupin kayak gini ya. Oke, okay, semuanya. Oke, okay, kita lanjut. Ini dispenser kita ke sini. Nah, jadi di setiap ini di bawah ini ya, apa sih itu namanya? Kita taruh dispenser. Nah, kita naikin lagi ya. Hati-hati jatuh. Oke. Okay. Oh ya, ini di sini. Oke. Okay. Jadi gini posisinya kalian biar bisa ngelihatnya jadi enak. Ini dispenser, di bawahnya batu yang kayak tadi, yang batu itu. Ini terus ini nih. Observer. Ini observer atau apa? Oh, dispenser. Oke, jadi posisinya kayak gini ya. Ini dari luar. Oke, mantap. Oke, jadi di sini kita butuhkan kaca juga, jadi buat nutupin nanti di situ. Nanti kalian pasti akan tahu. Oke, teman-teman. Kaca. Perasaan ada kaca. Oke. Ini kaca. Kaca, please, kaca. Aduh, kacanya pada habis semua. Oh, untung. Satu dikit dapat 5. 6. Oke, 10 aja. Oke, jadi kita lanjutin lagi. Up. Nah, jadi kacanya kita taruh di sini nih. Kaca. Nah, di sini nih. Oke. Taruh kaca and kaca. Nah, jadi posisinya kayak gini. Kalian bisa lihat kaca. Jadi di tengahnya slab tadi ada kaca ya. Kalian boleh ikutin kayak gini ya. Biar jelas. Oke, kita lihat dari bawah kayak gini. Oke, mantap. Oke, jadi di sini kita akan memakai trapdoor. Oke, kita trapdoor. Oh ya, jadi di sini buat babi ya. Kita taruh sini trapdoornya, kita iniin. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Bisa, oke. Okay. Dan ini trapdoornya buat yang di atas juga kita. Kita pakai trapdoor juga yang di atas, oke. Okay. Ah. Oke. Okay. Trapdoor kita di si tunggu. Mana? Di sini. Oke. Kita salah. Jadi ini di atas ini kasih batu-batu lagi ya. Jadi bukan gini nih. Kita hancurin, tapi hati-hati jangan kena itunya, kena bawahnya. Oke. Kena bawahnya kita ini, kita sampai jongkok ya. Ini kalian bisa ngikutin seperti ini. Kita terus pakai ini trapdoor, kita taruh salah ini, jangan kayak gini, hancurin aja. Aduh, salah. Oke. Nah, ini udah betul, kita tutupin aja ya. And boom. Aduh, salah. Boom, seperti itu. Boom. Aduh, tidak.
Oh, kaget, keren tuh masuk ke dalam ya. Oke. Kita hancurin aja. Oke, kita naik. And boom. Kita ini hancurin. Kalau menurut saya kayak gini, betul sih. Oke, kawan-kawan, kita mulai lagi ya. Jadi tadi ada sedikit kesalahan yang pas di situ, jadi kita lanjutin lagi. Jadi nanti saya akan potong video yang salah itu, oke? Ini kita taruh ini. Nah, ini kan udah gini. Ayo kita ke atas. Oke, jadi di sini nanti kita pakai taruh observer ya. Oke, kita taruh dulu observernya. Kita lanjut ke atas. Kita agak munduran. Oke. And boom. Oke, jadi observernya kita tunggu. Observernya where? Ini kita ke ini. Boom. Nah, jadi kayak gini ya. Bentuknya kita taburin lagi. Taburin redstone lagi ya. Oke, kita ambil lagi. Kita loncat lagi ke atas. Nah, ini kan gini. Jadi kita sisain satu di belakang buat observernya. Plek. Nah, kalian gini, ini, and gini ya. Oke, kawan-kawan. Jadi posisinya kayak gini. Observer, ini. Nah, ini redstone. Jadi kayak bentuknya kayak ini, redstone. Jadi di sini nanti kita tambahin kotak buat naruh redstone-nya. Jadi di sini, oke? Coba kalian lihat dulu. Jadi ini posisi blok ini ada di bawah ini nih. Batu yang ini. Oke? Oke, kita lanjut ya. Tunggu, kalian lihat dulu, fokus. Kalau mau ngikutin, oke? Udah lihat? Oke, mantap. Kita lanjut. Pastikan kalian udah naro-naro ini lava-lava ya. Oke, lava-lava udah ditaruh. Semoga bisa. Boom. Oke, bisa. Nih, jadi semuanya akan aktif ya. Nih. Tuh. Oh, aktif. Oke, jadi aktif mati gitu. Boom. Oke, jadi kayak gitu buat ngebakar doang. Ngebakar domba-dombaan atau sapi atau hewan yang lain ya. Oke, jadi kita mulai lanjutin yang di atas itu. Oke, sebelum itu kita ambil. Lupa. Kok dihancurin? Oke. Up and boom. Nah, kita cobain lagi, takutnya gagal. Oke, mantap. Udah jadi ya. Kita langsung ambil smooth stone-nya dulu. Nanti saya akan lanjutin lagi ya. Oke, aku udah ngambil ini smooth stone ya, teman-teman. Smooth stone betul. Oke, jadi kita mulai ke atas ya, naik ke atas. Salah. Jadi kita yang dekat aja. Oke. Kita mulai ke atas ya. Oke, mantap, hampir jatuh. Oke, kan ini ada ininya ya. Kita tunggu. Ini satu lagi mana? And ini. Aduh, salah. Jadi kita posisinya ke depan gitu ngadepnya. Nah, kayak gitu. Semuanya gini ya. Coba. Oh ya, belum ada isinya ya. Oke, kita isi air. Semuanya dengan isi air. Jangan. Oke, nggak apa-apa. Isi jangan obor, air. And air. Oke, mantap. Coba kita tes. Oke. Oh ya, kacanya kurang ya. Kita harus butuh banyak kaca lagi. Glass, mana glass. Oke. Hop. And hop. Nah, kita kurang beberapa kaca. Nah, ini kan udah gini, kita tutupin. Oke. Kita ambil kaca lagi ya. Oke, kawan-kawan, jadi kayak gitu ya. Jadi di atasnya blok yang di atas itu kita kasih button, jadi buat mencet gitu. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Oh ya, tadi kan belum di kaca ya, lupa. Kaca. Hup.
pas. Oke, mantap. Coba kita giniin lagi. Oke, kita giniin dan kita giniin, udah ditutup. Oh ya, itu belum. Oke, kita turun. Oke kawan-kawan, yuk kita masukin domba-dombanya. Hop hop. Oh ya, aku udah bikin tangga. Semoga bisa dombanya masuk. Oh ya, kita siapin fence ya buat nutupin. Oh salah salah, ayo domba mutar. Oke mantap dombaku. Oh akhirnya. Oke, gimana ini caranya? Hop and hop. Nah, jadi dombanya nggak bisa keluar. Oke. Nah, kan ini dombanya naik, tinggal kita kasih makan. Hop. Nah, gitu caranya teman-teman. Nah, kan ini punya anak. Jadi ini kita taruh sini. Nah, kan anaknya jatuh ke bawah. Tuh. Jadi anaknya jatuh, tinggal kalau udah gede kita bakar dan nanti kita akan mendapatkan daging. Oke, okay, mantap. Cik cik cik, halo. Oke. Okay. Oh ya, terakhir mana ya? And nah, ini terakhir. Oke, okay, kita taruh di sini. Nah. Buat-buat ini. Ini anak ininya udah mulai. Ini nanti ada. Kalau sapi kita kasih kulit aja kali ya. Kalau pigi apa ya? Sapi kan kulit, berarti daging aja berarti. Daging itu. Oke, berarti kita cobain dulu kasih makan. Ah. Kita ngambil padi dulu. Oke, ya pigi udah ada ya, pigi. Kita kelaparan. Jadi enggak bisa ngasih makan. Oke, udah dikasih makan. Oke, tinggal. Aduh. Oke, mantap. Oh ya, kita belum itu. Kita bikin itu dulu. Oke, kawan-kawan, kayak segitu saja videonya. Oh, dombanya udah gede belum? Coba. Oke, dombanya udah gede. Oke, kebakar nanti. Nah, jadi kayak gini cara kerjanya. Oke. Kalau kita dapat bulu domba, jadi lebih hemat. Nanti kita tinggal kasih makan lagi, jadi kita dapat kulit juga ya. Nih, kayak gini, kulit. Oke, okay. Kawan-kawan, kayaknya segitu saja video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share kepada teman kalian semua kalau kalian suka video ini. Kalau kalian gak suka video ini, kalian dislike sebanyak-banyaknya, oke? Okay? Oke. Okay. Jangan lupa share ke teman kalian, bisa sosial media atau Discord. Kalau kalian punya grup Discord Minecraft kayak atau apapun, kalian share ya biar video ini bermanfaat juga buat orang lain yang bermain Minecraft juga, oke? Okay? Oke kawan-kawan, kayak segitu saja videonya dan bye-bye. I love you 3000. Dadah. Dadah. Dadah.